Udah dua kali loh. Langsung dibawa ke Malang aja. Nah, itu dia. Sudah mandi dua kali loh. Ya? Drone. Oh. Jadi kan kelihatan dari atas. Iya, iya, bagus kalau bawa drone. Siapa ini depan ini? Nah, siapa depan ini? Cara nangkapnya jangan sampai dek. Nah, untur, kembalikan lagi pasti aman. Tapi sekali dek, ya mohon maaf. Oke. Oke, yang masih di belakang monggo silakan bisa merapat di sebelah sini, yang lainnya kalau kepingin lihat lebahnya atau nanti bisa mengetahui tentang lebah. Tawon ini, Mas. Nggih. Yeah. Lebah, Pak. Nggih. Yeah. Lebah. Iya, yeah, lebah, ya. Yeah. Beda ya, tawon sama lebah itu akan beda. Kalau tawon itu dia sifatnya nyengat berulang kali, kalau lebah nyengat cuma satu kali. Langsung mati. Langsung meninggal dunia. Nah, jadi untuk lebahnya seperti ini yang dibudidayakan atau yang diambil hasilnya berupa madu, kalau sini memang lebahnya kecil-kecil ya, dilihat kayaknya geli. Nah, apalagi nanti kalau setoh tambah geli lagi atau tambah takut lagi. Nah, di sini dia bisa menghasilkan berbagai macam-macam jenis madu, tergantung dari lingkungan si lebah ini hidup. Sekitarnya itu nanti ada bunga yang bisa menghasilkan nektar. Kalau ada bunga saja, nggak ada nektarnya, otomatis lebah tidak akan bisa menghasilkan madu. Itu kunci utamanya. Itu kalau mengandalkan dari alam. Kalau mengandalkan dari buatan, mohon maaf, nggak ada bunga pun, dia tetap akan menjadikan madu. Tapi nanti sudah dilihat, dirasakan di untuk pengobatan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kalau dari alam, itu karena dari bunga, ya, makanya kita minum kebanyakan, nanti langsung dihari, kalau enggak, ini yang keluar. Baikkan tangan, Bu. Nah, ini kita dikasih.
di sini California.